Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, Hani tadi tinggalkan kita berdua je kat Betul sini ke? pada Mana ni? Tempat Hani ni kosong je. Hey, Hani. Mana Hani? Oh, ni dia. Ya, ini dia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, memang saya dari jauh saya dah nampak dah. Tu bila yang ditanya, saya termotivasi dengan siapa? Inilah dua tetamu kita. Yeah. Pertama sekali kita nak bersama dengan pengasas Seraima Sdn Bhd itu Puan Sunita Bibi Ali Akbar dengan pakaian warna ungunya hari ini dan juga Puan Malinda Jazrizal, pengurus besar Seraima Herbs Sdn Bhd. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Ni, kita hari ini environment lalu kita kat Kuning. Okey. Hari ni kat sini pula, tapi misinya tetap sama. Betul. Silakan. Okey, rahsia ni Saya ingatkan berdua, hari ni rupanya bertiga lagi. Alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Terima kasih kerana setia menunggu Seraimas di Kaca TV anda. Selamat pagi Malaysia. Seperti biasa, saya tak berkesorangan. Saya bersama dengan orang kata cantik, manis, sihat, luar dan dalam ni, iaitu Puan Nita. Saya juga sehari ni bawakan produk-produk orang kata yang bermutu tinggi. Alhamdulillah diyakini oleh Halal Jakim Malaysia. Dan juga kita juga produk-produk kita mendapat pengiktirafan daripada Super High Brand dan pastinya selamat untuk digunakan setelah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi produk yang saya nak bawa hari ni bertepatan dengan isu kita anak baru start sekolah. Baru lebih kurang seminggu Puan Nita. Okey, bila badan tak aktif, otak tak proaktif. Jadi kenapa macam mana nak jalan otak kalau badan tak sihat? Betul. Tak cukup tenaga Puan Nita. Jadi bila kita cerita pasal badan ni, sebenarnya kita perlukan tenaga yang betul-betul cukup. Especially untuk anak kita yang baru saja first time masuk asrama penuh. Dan yang keduanya baru start zaman universiti. Jadi mereka ni baru saja terdedah dengan kata suasana yang tak cukup rehat, tak cukup tidur dan kena berdepan dengan orang kata macam-macam kerja sekolah ataupun saya rasa Puan Linda pun dah rasa dah. Baru-baru lepas. Okey. Bila kita cakap betul, dia sangat bertepatan dengan apa yang kita makan, apa yang kita amalkan setiap hari ya Puan Nita. Okey, sebenarnya Puan Nita, kita ada sesuatu yang kita nak kongsikan. Betul. Sebelum Puan Nita cerita lebih panjang lagi, iaitu bila saya dah cerita susah orang lain dah masuk. Okey, kita boleh tengok VT yang kita kongsikan hari ini. InsyaAllah. Okey. Jom. Tersikan. Gulnashwa Norizan, umur 21 tahun, asal daripada Damansara, Putrajaya, Selangor. Sebelum ni saya student, memang kadang-kadang tidur 5 pagi, 6 pagi, lepas subuh tidur, lepas tu 7, pukul 8 macam tu nak kena pergi kelas, macam tu. Kalau kita macam kita penat, lebih kepada penat kan, so kita akan tak fokus lah untuk kerja kita, lagi saya sebagai student yang kita perlu tenaga macam tu kan. So dari situlah kita nak cari benda apa yang kita, untuk kita lebihkan kita punya dalaman kita. Dulu saya tengok dekat inilah iklan TV, lebih kurang 4-5 tahun lah. Satu, kita akan rasa badan kita lebih bertenaga. Lepas tu tak adalah kita minum, esok pagi ni tu terus kita dapat tenaga yang macam lain macam tu kan. Tak kan, kita jadi macam tak ada letih sangat. Sebab bagi saya aktiviti saya jenis yang macam tak tidur semua tu, sebab tu bagi saya benda tu lebihkan saya punya dalaman saya lah macam tu. Punyalah bagus eh. Betul. Itulah kita punya pengguna yang tengah belajar. Betul. Biasa Hani. Okey, Hani. Biasa kita di zaman you ataupun anak-anak kita yang sekolah kan, biasa dia akan berhadapan dengan macam-macam aktiviti. Bukan sekadar pelajaran. Betul. Kurikulum pun ada. Betul. Jadi dalam masa yang sama, jadi kita ni akan kurang sangat tenaga. Jadi kita perlukan satu makanan yang tambahan, seperti kurma hidayah yang depan kita tu kan. InsyaAllah dia boleh bantu anak kita yang perlukan tenaga yang berlebihan, pelajaran yang berlebihan. Biasa budak you ni, dia bukan ikut waktu belajar saja, dia akan lebih menggunakan masa waktu tu. Waktu malam tu kena ada kata nak study malam. Betul. Pula nak siapkan assignment. Kalau tak siap nanti esok jumpa natural. Habis kan. Dia orang depan kawan kan. Apa awak malam tadi? Jadi bila anak-anak kita bila dah duduk asrama ni kan, memang kita selaku ibu bapa, jadi saya nak tujukan pada ibu bapa Jadi anak-anak kita semua tengah bersekolah. Betul. Jadi kita boleh belikan anak kita
beg sekolah yang kata yang mahal. Betul, baju yang branded. Okay. Beg sekolah dan orang kata pakaian lengkap lah. Ya, betul. Semua. Oi, alhamdulillah, memang tapi, kita percaya. Kita percaya ibu bapa dia akan titik beratkan situ. Betul. Tapi ibu bapa selalu terlupa. Betul. Selalu tertinggal. Apa yang sebenarnya kita perlu bekalkan yang lebih penting sebenarnya adalah makanan tambahan. Ya, betul, dalaman tu. Betul. Dia bila kita walaupun kata orang dengan beg bergaya kita pergi sekolah, tapi bila belajar baru satu subjek je dah down. Ngantuk. Betul. Esok dah hari ni dah tenaga. Esok bangun pagi dah malas. Dia sebenarnya bukan malas. Betul. Tenaga tak ada. Dah lesu rasa. Betul wanita. Sebenarnya kurma hidayah ni bukanlah mahal mana. Betul. RM25.90 saya rasa untuk kata ibu bapa di luar sana ambil pendekatan segera. Ambil tinggalkan sekarang. Betul. Untuk pergi saja ke mana-mana kedai jamu ataupun pergi je laman sosial kita Serai Mas SQ, insya-Allah kita tengok apa kebaikan kurma hidayah ni bantu anak kita. Adakah anak-anak kita ni cukup makan? Salah. Adakah dia makan makanan yang sihat? Ya. Orang kata biasa duduk you ni kan. Betul. Jarang ada makanan yang sihat. Ya. Yeah. Tentulah kita ni tak dapat bekalkan anak kita makan kan. Betul. Yang kita masak tu tentulah selamat. Ya. Yeah. Sihat kan. Betul. Tapi bila kita dah hantar dekat you, jadi maksudnya anak tu kena berdikari. Betul. Apa yang ada depan mata, ambil je. Sebab kita sebenarnya sebagai ibu bapa, saya yakin Puan Nita juga ataupun sesiapa ni ibu di luar sana nakkan anaknya berjaya jadi seseorang. Jadi orang kata macam-macam impian lah kita tanam pada anak. Betul. Tapi jangan sesekali kita lupa sebenarnya apa keperluan utama anak. Sebab itu adalah bagi saya makanan kesihatan ni memang bahan yang paling utama. Sebab kita nak anak berjaya tapi kita lupa nak sediakan satu makanan yang berkhasiat. Sebab anak-anak nak berjaya bukan senang. Betul. Kita memang ada cita-cita. Betul. Jadi ibu apa kita nak anak kita seorang jadi doktor, seorang jadi engineer, kan? Seorang mungkin businesswoman atau businessman. Macam Bonita. Ya, saya. Jadi, apa-apa pun kita balik kepada makanan harian kita. Jadi makanan harian ni sangat penting sebab dalam kurma hidayah ni dah lengkap. Macam bila cerita Puan pasal universiti ni, saya teringat lah bila kita dah dalam kelompok yang besar ya Hani. Kita sebenarnya kalau kita sendiri tak kuat antibody badan kita ni, sebenarnya kita mudah orang kata kena jangkitan. Mungkin demam, sesema, orang kata ada masalah. Betul lah, bila kita dalam duduk dalam asrama satu kelompok, kita ada katalah satu bilik tu kita ada 4-5 orang. Universiti pun macam tu. Sama kan, kan? Ada 10 orang. Bila antibody kita ni tak berapa kuat, kita akan mudah kena serangan. Betul, contoh betul. Kita kena batuk, sesema, sakit tekak, gastrik dan sebagainya. Sebab bila badan kita sehat, badan kita kuat, insya-Allah kita boleh tepis je, tolak je. Jadi sebenarnya kurma hidayah ni adalah persediaan dalaman yang cukup bagus. Saya saran kepada anda luar sana hanya RM25.90. Sangat. Tindakan segera kena dilakukan. Betul. Kata baru saja permulaan sekolah, jadi tak terlambat untuk ibu bapa. Belum terlambat. Ada dan masa juga, lagi. Dan juga Bonita, saya dapati juga anak-anak kita di luar kata di universiti ataupun sana banyak juga ambil aktiviti luar seperti yang kata kokurikulum tu. Betul. Dan sampai malam tu pula kita stres tadi. Jadi cara yang mudah sebenarnya ada juga pendekatan dari luaran, iaitu motion terapi anggur. Kita ni bila kita nak dapatkan kerja yang lagi bagus, kita kena ada keputusan yang lagi bagus. Betul. Bukan sekadar pelajaran, kurikulum. Jadi bila kita perlukan sijil-sijil untuk backup, untuk kita dapat satu pekerjaan yang gaji lebih besar. Betul. Orang tak banyak cerita, pelajaran bagus, kurikulum bagus, sijil ada. Semua nak sijil kan. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah kat luar sana, segeralah sediakan satu makanan yang sangat bagus seperti kurma hidayah. Harganya sangat mampu milik. Kalau beli satu set, nampak tak satu set? Tapi kami ada dalaman, luaran, dan kami ada satu makanan sampingan. Lebih kurang dipanggil apa? Snack. Kudapan. Daripada kita bagi anak kita jajan tak tentu arah, kita bagi makanan yang sangat berhasiat. Betul. Apa saya kita macam gila zaman universiti ataupun orang kerja sekalipun, kadang tak sempat nak capai makanan-makanan yang untuk sarapan. Jadi ini adalah kata ringkas, mudah dan pastinya berhasiat. Waktu malam boleh makan, waktu siang sebelum nak pergi kelas pun boleh makan. Jadi saya apa yang saya nak seru di sini kepada anda di luar sana, nak
nak dapatkan rangkaian produk serai emas ni mudah saja pun Ita. Ya, betul. Dapatkan saja di kedai-kedai jamu ataupun talian kita pun sentiasa bergerak kat bawah ni. Ini Haji nak cakap tu tapi saya boleh bergerak. Saya seronok cerita sebab apa, bukan apa, dia duk fikir kalau mak ayah dekat rumah dia kena jus hidayah gold. Ya, saya. Tapi anak-anak bagi yang ini lengkap. Setiap rumah mesti kena ada lengkap semuanya. Jadi semua pun sihat, semua pun happy. Bahagia. Kita nak kita tak dapat nak jenguk anak kita hari-hari. Ya, sayang. Kalau dulu bolehlah kita tengok. Betul. Kita pantau kan. Yeah. Paling awal pun sebulan sekali je pun Nita. Betul. Jadi kita bekalkanlah satu set ni bawah RM50. Ya, saya. Rasanya tak mahal pun. Satu set ni? Satu set. Oh, nampak ni. Satu set baru RM50. Tak sampai pun. Saya dah kira-kira tak sampai RM50. Jadi kepada anda luar sana, Kak, sekiranya anda adalah antara orang yang telah menggunakan rangkaian produk kita, orang kata mendapat kesan yang sangat kata baik dan juga positif pun Nita. Saya ada sesuatu yang bagus untuk anda kongsikan kepada yang lain ya ni, iaitu perkongsian terindah di mana anda nak lakarkan saja apa yang Serai Emas dah bantu anda ke dalam bentuk penceritaan dan saja caranya mudah saja. Snap saja gambar ataupun perkongsian ini dan WhatsApp ke talian yang telah disediakan. Jadi kepada saya anda suka, saya suka hadiah dia. Hadiah utama suka lah anak-anak muda ni, iPhone wanita. Tak payah nak belikan yang duduk you tu kan. Betul. Jadi Serai Emas dah menjanjikan orang kata keperluan satu keluarga ibarat kalau kita ni daripada hujung rambut sampai hujung kaki je ni. Jadi cepat-cepat buat tindakan Serai Emas raja segala herba. Ya betul. Okey, apa pun kita ucapkan terima kasih sama-sama kepada kedua-dua jelitawan kita iaitu Puan Malinda Jazah dan juga Sunita Bibi pengasas Serai Emas Berhad. Jangan lupa raja segala herba. Serai Emas. Okey, bye.